Aktiviti berbasikal kini menjadi pilihan rakyat di negara ini untuk menjalani gaya hidup sihat. Apakah yang perlu diketahui oleh orang ramai sebelum menyertai aktiviti membabitkan kayuhan itu? Ikuti segmen Bijak Belanja Berita TV 9. Berbasikal merupakan satu cara yang murah, selamat dan efektif untuk meningkatkan tahap kesihatan. Memang menyeronokkan apabila menunggang basikal beramai-ramai. Meskipun ada yang berpendapat menunggang basikal secara berkumpulan menyebabkan mereka hilang fokus. Apatah lagi jika ada di antara ahli kumpulan itu yang suka berhenti di sesuatu tempat dalam tempoh lama. Menurut penasihat Club SL Cycling Team, Yazid Saidi, seseorang yang ingin menceburi sukan berbasikal perlu mempunyai pembimbing berpengalaman. Eloknya dia ada kawan yang dah lama kayuh, bagi dia tunjuk ajar cara kayuhan yang betul supaya dia ada ilmu kayuh lah. Kalau tidak nanti dia bawa kayuh 20 kilo, dah krem kaki, dia cepat fed up. Cepat fed up, rugi jadi dia berbasikal. Dia rasa macam dia nak ikut tapi tak ada orang tunjuk, jadi tak best lah kan. Seloknya ada kawan yang tunjuk ajar, yang tunjukkan dia cara kayuh yang betul, bimbing dia. Yang itu yang selok-eloknya lah. Katanya jika tersilap langkah, hobi berbasikal jenis road bike boleh menyebabkan pengayuh baru terpaksa mengeluarkan belanja yang besar. Bagi mengelakkan perkara itu berlaku, rujuk kepada pengayuh yang sudah lama terbabit dalam sukan berbasikal atau buat bandingan ke atas jenis basikal yang ditawarkan. Yang pasti, setiap basikal punya keistimewaannya yang tersendiri. Satu lagi cara paling mudah untuk mengetahui mengenai sesuatu basikal itu ialah dengan membuat kajian di internet. Salah satu kebaikan basikal ni sebab kita boleh jaga environment lah, selain kesihatan tu. Elak pada guna bahan api daripada udara tercemar. And then dia banyak jaga kita punya kesihatan lah. Macam siapa ada macam atlet yang main bola ke apa kan, so ada masalah lutut. So salah satu sukan yang doktor suggest memang berbasikal lah, sebab nak berenang sekarang tak boleh kan. So berbasikal, and then dia boleh jaga kita punya jantung, cara kita nak bernafas apa semua. Memang saya rasa memang kayuh basikal dulu, siapa tak kayuh basikal dari kecil kan. Basikal ni common untuk Malaysia kan, semua orang akan berkayuh. And so bagi saya memang, bagi lagi sekarang ni saya rasa PKP ni lagi kan, dengan riadah apa pun dia. So sekarang pun saya hantar anak semua pakai basikal. Rumah pun dekat ke sekolah anak semua kan. So riadah lah sebenarnya, dengan niat dia nak beriadah. Satu lagi cara paling mudah ialah dengan kerap mengunjungi pameran mengenai basikal. Antaranya yang dimaksudkan pasar basikal bertempat di Pusat Pelancongan Malaysia Matik, Kuala Lumpur pada kemarin. Sebanyak 3 pevendor mengambil bahagian. Pelbagai jenis basikal termasuk daripada jenis antik dan terpakai serta barang ganti basikal dijual. Mengikut penganjur, untuk kita menukar basikal lama kita dengan yang baru juga dibenarkan dengan syarat kedua-dua pihak bersetuju. Pasar basikal ini adalah sebahagian daripada program Santai Matik, iaitu acara bulanan yang diadakan di Matik. Pasar basikal ini diadakan bertujuan untuk membudayakan aktiviti apa ni, gaya hidup sehat melalui aktiviti berbasikal. Dan juga kita nak promosikan aktiviti berbasikal ini sebagai salah satu aktiviti pelancongan lah, khususnya di Kuala Lumpur. Segmen Bijak Belanja, Berita TV 9.